Meski sudah dilakukan sosialisasi maupun peringatan, ternyata masih banyak alat peraga sosialisasi atau APS seperti spanduk, pamflet, dan baliho bakal calon legislatif atau bacaleg yang melanggar aturan. Kedapatan melanggar peraturan daerah Kota Pekalongan, puluhan APS bacaleg semua tingkatan ditertibkan dan dicopot oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bersama tim gabungan penegak hukum seperti Satpol P3KP, Polres Pekalongan Kota, dan instansi terkait lainnya, Senin 13 November. Ketua Bawaslu Kota Pekalongan Miftahuddin menjelaskan bahwa Bawaslu bersama Satpol PP, Polres Pekalongan Kota, dan instansi terkait lainnya melakukan penyisiran di sejumlah jalan di Kota Pekalongan untuk menertibkan APS yang melanggar perda dan unsur kampanye. Menurutnya, 3 hari sebelumnya, Bawaslu Kota Pekalongan telah memberikan himbauan, menyurati, dan mengumpulkan perwakilan partai politik peserta pemilu 2024 di aula kantor Bawaslu Kota Pekalongan. Di mana himbauan tersebut berisikan untuk menurunkan sendiri seluruh APS yang melanggar atau tidak sesuai ketentuan sebelum dilakukan penertiban langsung. Wawancara Ketua Bawaslu. Sementara itu, Kabid Penegakan Perda pada Satpol P3KP Kota Pekalongan, Eko Kristianto menambahkan, sejak awal Satpol P3KP Kota Pekalongan telah dihubungi dan dikirimi surat oleh Bawaslu mengenai sinergi penertiban APS, di mana secara aturannya pemasangan APS semestinya baru bisa dilakukan pada 28 November 2023 hingga H-3 pelaksanaan pemilu 2024. Eko menegaskan pada perda itu disebutkan bahwa APS yang ditertibkan ini diantaranya mengganggu dan melanggar aturan, seperti APS yang dipasang melintang jalan, di pohon, di sekolah, di tempat ibadah, dan sebagainya. Untuk pemasangan bendera parpol sesuai aturan dipasang di titik-titik tertentu. Senin, Bawaslu Kota Pekalongan bersama Satpol PP, kemudian keamanannya dari Polres Kota Pekalongan melakukan penertiban APS, alat peraga sosialisasi yang melanggar. Dalam hal ini melanggar perda dan juga melanggar unsur kampanye. Jadi kalau ada klausul tanda coblos, kemudian asetan memilih, ayo pilih, kemudian mohon dukungannya dan lain sebagainya yang di situ ada ajakan memilih, maka kita terbitkan. Sebelumnya itu 3 hari sebelumnya kita sudah menghimbau ke parpol. Bawaslu mengadakan penertiban pada hari ini sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2019. Itu ada di sana disebutkan bahwa katakanlah apa ya, penertiban ini yang mengganggu pemasangan. Contoh melintang jalan, pemasangan pohon dan lain sebagainya, kami tertibkan bersama dengan TNI, Bawaslu maupun Bawaslu kecamatan, kelurahan yang ada di wilayah Kota Pekalongan. Itu termasuk bendera, Pak? Bendera ada titik tertentu. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.